Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bagaimana kabar putra putri yang salihah? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Sebelumnya, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati, ada beberapa pokok bahasan yang harus kita pelajari bersama, yaitu 1. Pengertian qada, qadar dan takdir. 2. Takdir mu'allak dan takdir mubrom. 3. Dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar menurut bahasa dan menurut istilah. Qada secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, yang dimaksud qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar menurut istilah ialah perwujudan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Mari kita simak hadis yang menjelaskan adanya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca sama-sama. An Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu annahu qala inna Allah azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun, ay rabbi alaqatun, ay rabbi mudghatun, fa idza aradallahu ay yaqdiya khalqan qala qala al malak ay rabbi dhakarun aw untha, syaqiyun aw sa'idun, famar rizqu famal ajalu fayuktaba kadzalika fi batni ummi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan? Sengsara atau bahagia? Bagaimana rizkinya?
serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rizki, ajal telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seorang manusia terlahir di dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti peristiwa yang ia alami tersebut. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil qada dan qadar terdapat pada surah Ar-Ra'd ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 8. Sekarang contoh takdir. Abdullah mondok di Kudus. Sejak zaman azali Allah sudah menetapkan. Ketetapan Allah zaman azali itulah yang dinamakan qada, dan kenyataan yang terjadi itulah yang dinamakan qadar. Jadi takdir itu qada dan qadar. Sekarang kita bahas berkenaan dengan takdir mu'alak dan takdir mubrom. Apa itu takdir mu'alak? Secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil takdir mu'alak terdapat pada surah Ar-Ra'd ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Sekarang contoh takdir mu'alak. Yang pertama, berkenaan dengan kepandaian. Kepandaian bisa didapatkan dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Yang kedua, berkenaan dengan kesehatan seseorang. Dengan cara berolahraga yang teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Yang ketiga, berkenaan dengan kemakmuran seseorang. Dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Itu adalah contoh takdir mu'alak. Semuanya adalah adanya peran aktif dari manusia itu sendiri. Yang kedua, takdir mubrom.
Obrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Dalil takdir mubrom terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Contoh takdir mu'allak. Takdir yang tidak ada peran aktif manusia dalam menentukan atau mewujudkannya karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman ajali. Jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, dan kejadian kiamat. Itu adalah contoh takdir mu'alak. Selanjutnya, dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada qada qadar mempunyai tingkat kepasrahan yang tinggi. Mereka dengan ikhlas menerima atas semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekhawatiran dalam jiwa mereka dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Karena makhluk yang beriman kepada qada dan qadar mempercayai bahwa semua musibah atau cobaan itu merupakan ujian dan akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka menghadapi musibah dan cobaan dengan bersabar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala sesuatu kebutuhan manusia. Bersyukur dalam wujud lisan dengan membaca hamdalah, sedangkan bersyukur dalam wujud yaitu memperbanyak ibadah, sedekah, serta menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa, justru sebaliknya, makin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Ia meyakini setiap kegagalan pasti ada pelajaran berharga. Di hatinya hanya ada keyakinan bahwa
Suatu saat cita-cita tersebut pasti tercapai. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Kesimpulan pada video pembelajaran kali ini, yang pertama, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman dikala segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam kadar dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alak dan takdir mubrom. Manfaat beriman kepada qada dan qadar yaitu menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sikap optimis, dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Mari kita semuanya selalu beriman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita semuanya merupakan kebaikan bagi kita yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita gunakan akal kita untuk melihat ayat-ayat kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi manusia yang bersyukur, dan akhirnya kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik, husnul khotimah. Baiklah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.